Kalau semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal yang di sini jika diketahui keliling sebuah persegi adalah 100 cm, berapakah luas persegi tersebut ya? Nah, kalau kita gambarkan di sini sebuah persegi ya. Nah, di situ kelilingnya itu totalnya adalah 100 cm. Sehingga kalau kita menghitung sisi ya. Keliling dibagi dengan 4 ya, karena di sini sisinya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, jadi kita bagi 4. Sehingga 100 dibagi 4 ya, 100 cm dibagi 4, sehingga jawabannya adalah 25 cm. Nah, itu adalah sisinya. Kemudian berapakah luasnya? Kita hitung luas persegi, itu rumusnya adalah sisi kali sisi ya, sehingga sisinya tadi 25 ya, jadi 25 cm kali 25 cm. Nah, setelah kita hitung 25 kali 25 itu adalah 625 cm persegi. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.